Oh di sana. Oh itu di sana. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum baik. Hadir. Tarik mas. Ah, terima kasih. Coba kamera pendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mata Gaib. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesehatan, dan saya ditemani dengan rekan saya dari Kang Ede. Kang Ede sehat? Alhamdulillah. Saya di sini penasaran dengan sosok siluman yang ada di sini yang pernah mengganggu ke warga sekitar sini, dan pernah ada sosok api di sini besar sekali. Warga sekitar menceritakan sama saya, dan ada juga banyak juga cahaya dan pusaka di sini ya, perisai. Saya jadi penasaran perisai di lokasi ini. Saya langsung bertanya ke Kang Ede, gimana ini lokasi di sini? Cukup bagus di sini tempatnya. Cukup bagus. Iya. Iya. Ini ada sosok itu, ada anak-anak. Seperti anak kecil ya, itu. Iya, anak kecil itu. Oh di sana. Oh itu tuh ada. Assalamualaikum salam. Ya muhadam gaib. Hadir. Barusan ada suatu penampakan tadi Kang Ede melihat anak kecil, saya melihat ya, tapi kena kamera ketangkap nggak itu tadi? Nggak ketangkap. Ketangkap nggak? Nggak ketangkap. Tadi barusan Kang Ede melihat sosok anak kecil, saya juga melihat tadi larian. Hadir. Assalamualaikum. Dia mau ada mustika, dia mau ada mustika. Hadir. Lihatkan angin mulutnya. Hadir. Ini di pohon pisang ini ya. Ada suatu ada suatu mustika di sini atau pusaka ya. Mang Ede merasakan suatu energi di sini, hati-hati mas. Ya. Dia periksa di sini. Mang Ede terus mencoba menarik suatu pusaka atau mustika di sini. Tarik mas. Kejar. Hati-hati. Coba kamera perdekat. Mungkin mudah-mudahan ya terwujud deh. Terlah datulah sifat terwujud. Ya penulisnya, alhamdulillah ini bisa terwujud ya. Kita akan coba. Oh ini. Ini seperti pisau ya, tapi pisau zaman dulu ya, ini saya. Ini lihat ya, luar biasa sekali. Ini seperti ada lapat Allahnya di sini. Ini, kan cuman udah lama ini tertutup ya, tertutup sama karat ya di sini, bisa. Mungkin ini ada suatu hal lagi yang akan ditukan. Kita akan simpan dulu ya ini ya. Bisa ya. Hadir. Tak belau nih. Fokusnya ada apa-apa ini. Kita akan simpan dulu ya.
simpan dulu di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yuk kita. Kontak. Ada satu tarikan langsung ke Bang Gaib. Ada salam sirullah datullah sifat. Coba ambil daun. Daun-daun coba ambil daun. Bang Gaib ada suatu serangan. Allah. Sifat hujud, hujud. Yep. Boleh dijelaskan Kang Ede? Ini sesosok. Itu seperti apa, musik apa? Ini ada. Untuk apa bang? Itu seperti tadi ada suatu lipan, tapi besar sekali ya manusia. Yeah. Besar sekali tadi melirin sini, tapi berwujudnya api ya. Berwujudnya api. Yeah. Barusan begitu saya mengetahkan tangan gitu, langsung mentah, yeah. Langsung mental ke kepada saya ya. Yeah. Dan ini ada suatu lagi energi di sini, yeah. Seperti nggak tahu seperti apa itu. Mungkin bisa terjadi yang tadi yang ditarik sama Mang Ede itu ada temannya lagi itu. Satu lagi. Ada satu lagi, nggak tahu di mana, kita akan coba menelusuri lagi. Coba nanti. Disimpan dulu. Oh, udah beres. Periksa di sini cukup lumayan ya. Energinya kuat sekali dan sini ada tinggi besar ya. Tinggi besar sekali ya. Ntar udah itu ya. Penarikan mudah-mudahan dapat lagi. Saya akan coba gambarkan ya sosok apa saja. Kita akan bantu mengedek. Oh. John. Coba. Udah tua, siapa? Hujan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar. Ya ternyata betul manusia. Aduh, ini masih panas. Halo. Allah Akbar. Allah. Awas, Bang. Allah. Awas, Bang. Allah. Yang satu lagi mana? Ini. Yang satu lagi mana? Saya tadi yang tadi narik itu. Yang simpen itu. Ada sini. Gabungin. Gabungin. Allah Akbar. Yang satu lagi mana yang tadi awal? Lepas lagi enggak? Ada. Enggak ada, lepas lagi. Lepas lagi, Bang. Lepas lagi. Kita coba. Seri-seri lagi. Allah. Udah dilihatin dulu aja, kita buang ini, lagi tuh. Buka. Ini yang tadi ya pemirsa ya. Pasangannya yang tadi pemirsa ya. Ini mungkin yang tadi udah terwujud. Yang satunya lagi. Bisa lepas lagi itu. Buang lagi aja, Bang. Itu. Langsung. Ini saya penasaran ini. Dibuang lagi lah, enggak apa-apa. Dibuang lagi nggak apa-apa. Dibuang lagi itu buang, bukan hak kita. Buang aja ini. Iya ke sana tuh yang jauh. Yang jauh aja. Di sini. Yeah. Ini mungkin bukan hak kita ya. Garip ya. Ya penisa, saya akan buang lagi ini. Ini bukan hak kita. Bismillah.
kita buang ya. Bisa tuh, boleh dijelaskan dan digambarkan bagaimana sosoknya? Itu tadi yang pas ditarik sama Mang Ede yang awal itu, yeah, pasangannya udah terwujud ya, udah terdohir. Terus tadi yang kedua udah terdohir juga, pas terdohir yang kedua, yang satunya lagi, yang pertama hilang ya, begitu saja. Mungkin itu bukan hak kita ya, Benisa ya, dibuang lagi ya, Benisa. Kita akan coba menggambarkan suatu sosok yang tadi menunggu pusaka yang tadi, Benisa ya. Allah, saya pusing ya. Saya agak pusing, Benisa. Akan coba menggambarkan suatu sosok yang ada di sini, atau berapa sosok juga, mudah-mudahan bisa tergambar ya, pemirsa ya. Bang Ede, boleh sila di sini. Maaf ya. Ya pemirsa, saya akan coba menggambarkan satu atau dua sosok yang penunggu pusaka yang tadi ya, pemirsa. Alhamdulillah, ya Allah. Boleh berdiri. Boleh berdiri. Allah.
coba pegang. Dia pun bisa mata gaib. Alhamdulillah saya bisa menggambarkan sosok ini ya. Ini seperti ada orang tua memegang tongkat ya. Orang tua memegang tongkat ini seperti muridnya mungkin. Muridnya mungkin ini yang menunggu dia seperti empu ya dulunya atau pandai membikin pisau-pisau pusaka ya dulunya ini dia beliau menggambarkan ini seperti satu pasang ini karena dia melihat ada muridnya seperti ini perisa ya ini mungkin ada juga tuh lipan juga di sini seperti sosok api ya sosok api di sini yang tadi jelaskan sosok api ya penisa mungkin yang tadi mustikanya itu saya baru sekarang mendapatkan mustika lipan sebesar itu ya penisa ya mungkin itu sosoknya dari siluman lipan ya sungguh besar sekali tadi ya mang ya dan tadi juga ada sosok anak kecil permisa yang lari tadi sempet kelihatan sama saya tapi nggak tahu ke kamera nggak tahu ketangkap nggak tahu enggak ya permisa ya mungkin video kali ini cukup sekian ya permisa soalnya ini udah larut malam ya permisa ya takutnya ada apa-apa sosok-sosok yang negatifnya yang besar-besar ini sudah pada turun ya ya mohon maaf permisa mata gaib penelusuran dari Bang Gaib dan mata gaib terima kasih udah menonton channel saya mohon dukungannya channel mata gaib dan terima kasih kepada Pak Haji ya terima kasih udah hadir di mata gaib mohon maaf kalau ada kesalahan dari Bang Gaib dan mata gaib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.